Berikut ini cara mengaktifkan panel Edge atau panel Edge di HP Samsung. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, panel Edge. Kalian bisa meletakkan aplikasi atau alat-alat, misalnya mengambil screenshot dan lainnya. Nah, untuk cara mengaktifkannya cukup mudah sekali. Teman-teman silahkan masuk ke bagian pengaturan. Lalu di sini teman-teman silahkan cari yang namanya tampilan. Kalian gulir ke bawah, lalu pilih di bagian panel Edge. Nah, yang ini kalian tinggal aktifkan aja. Kalau belum diaktifkan, ini dia nggak akan muncul ya. Nah, sekarang sudah muncul. Di sini ada settingan panel dan lainnya. Teman-teman bisa atur ya, misalnya warnanya, kemudian aplikasi-aplikasi yang ingin kalian letakkan. Kemudian di sini, yang ini warna, transparansi, ukuran, dan lainnya. Teman-teman bisa atur sendiri ya. Cara penggunaannya, kalian tinggal usap aja, maka dia akan muncul, kemudian bisa kalian gunakan ya. Nah, biasanya di sini saya akan meletakkan seperti untuk mengambil screenshot dan lainnya ya. Oke, itu saja teman-teman untuk cara mengaktifkan panel Edge. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.